saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syedrolun kepolisian di Aceh Barat menangkap seorang tersangka pembobol sebuah toko handphone di Melabuh. Tersangka berinisial B merupakan lelaki 50 tahun asal Loksmawe yang diduga membawa kabur 48 unit HP dan uang tunai 100 juta rupiah. Tersangka B diduga beraksi bersama dua tersangka lainnya yang tercatat sebagai warga Loksmawe serta Aceh Utara dan kini dalam pengejaran polisi. Untuk modus operandinya untuk pelaku, dia pertamanya menyiramkan aki untuk bikin apa dinding lembut sehingga untuk selanjutnya dipres dengan dongkrak. Alhamdulillah untuk barang bukti yang sudah kita pada konferensi pers di Polres Aceh Barat Selasa tadi, Syedrolun, polisi juga merilis penangkapan tersangka kasus begal. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.